Halo, apa kabar saudara? Saatnya Anda menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan juga terpercaya. Saudara, bersama saya Imam Fawaid. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. Pemakaman 5 jenazah korban kecelakaan maut di Gresik diwarnai isak tangis keluarga. 2 jembatan di Lumajang rusak diterjang banjir bandang. Jelang perayaan Imlek, perajin lilin ukir di Kota Blitar kebanjiran order. Saudara, kecelakaan maut bus rombongan ziarah wali di jalur Pantura Dendels Gresik Kecamatan Bungang mengakibatkan 5 orang penumpang bus tewas. Kecelakaan diduga karena supir bus mengantuk sehingga kehilangan kendali dan menabrak sebuah dump truk yang melaju dari arah berlawanan. Kecelakaan maut ini terjadi di jalur Pantura Dendels, Desa Kemanggi, Kecamatan Bungah, Gresik. Bus dengan nomor polisi AB7072AN dalam perjalanan usai ziarah wali melintas dari arah utara ke selatan. Di lokasi, bus tiba-tiba oleng ke kanan diduga sopir mengantuk, sehingga laju bus melewati marka tengah jalan. Di saat yang bersamaan, dari arah berlawanan melintas dump truk dengan nomor polisi L9310UU. Karena jarak sudah dekat, tabrakan hebat pun tak terhindarkan. Akibat tabrakan adu moncong ini, bagian depan bus rusak parah. Sementara dump truk juga ringsek dan kaca depannya pecah. 5 orang penumpang bus tewas di lokasi kejadian, sementara 1 orang tewas saat dirawat di Rumah Sakit Fatma Medika Manyar Gresik. Bus naas ini ditumpangi sekitar 60 penumpang, diantaranya ada anak-anak. 5 korban tewas dipulangkan ke rumah duka. Korban luka dilarikan ke sejumlah rumah sakit, diantaranya RS Mubarat Bungah, RS Fatma Medika, Puskesmas Bungah, dan RS Semen Gresik. Sebagian penumpang luka ringan sudah dipulangkan usai mendapatkan perawatan. Di gambaran awalnya, akan supir bus pariwisata yang kembali dari kegiatan wisata religi, melaju dari arah barat menuju ke timur. Di TKP ini, di Desa Kemangi, Kecamatan Bunga ini, kemudian hilang konsentrasi, lalu kendaraan agak ke kanan sedikit, melebihi jalur tengah, kemudian bertabrakan dengan dump truk. Awal seperti itu, semalam untuk korban meninggal di TKP 4. Tadi pagi menyusul 1 meninggal dunia lagi setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Fatma Medika. Jajaran Ditlantas Polda Jawa Timur dan Satlantas Polres Gresik melakukan olah tempat kejadian perkara dengan menggunakan alat Traffic Accident Analytic. AKP Dery Fraveska, Kasat Lantas Polres Gresik, mengungkapkan dugaan sementara sopir bus Mas Rukin mengantuk sehingga laju bus oleng ke kanan dan tertabrak dump truk yang dikemudikan Ali, warga Bojonegoro, dari arah berlawanan. Muhammad Hodi melaporkan dari Gresik. Saudara, 5 jenazah korban kecelakaan maut di Gresik tiba di rumah duka di Pasuruan. Suasana duka menyambut kedatangan jenazah yang merupakan warga 2 desa dalam rombongan ziarah wali. Salah satu anggota keluarga korban kecelakaan bus rombongan ziarah wali 5 histeris begitu rombongan ambulan yang membawa 5 jenazah korban tiba Minggu siang. Kedatangan jenazah disambut duka mendalam ratusan warga. Keluarga dan petakziah lainnya yang sejak Minggu pagi telah menunggu. 4 jenazah warga dusun Jetak Desa Karangjati, sedang 1 jenazah lainnya warga dusun Sentir Desa Wedoro Pandaan. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah disolatkan di masjid kemudian dimakamkan di pemakaman Desa Karangjati. 5 korban meninggal yakni kakak beradik Norman Alif Agustia, usia 28 tahun, dan Utanta Isah Mahendra, usia 18 tahun, serta pasangan ibu dan anak yakni Anik, usia 61 tahun, dan Aulia Rahmadani, usia 17 tahun. Sementara 1 korban lain, Kasmini, 63 tahun, warga dusun Sentir, Desa Bedoro, Kecamatan Pandaan.
bersama anaknya, orang baik semua. Artinya alim? Ya, alim, sering sholat, ikut-ikut di jamaah, gitu. Alim sholat. Merasa kehilangan, Pak? Ya, sangat merasa kehilangan karena semua saudara semua. Ini meninggalnya ini dalam rangka? Dalam rangka ziarah. Ziarah ke wali. Pulangnya. Naik bis nih? Naik bis, kejadian jam 9:30. Ini satu rombongan, satu kampung? Satu RT. Satu RT? Cuma satu RT ini. Yang meninggal berapa, Pak? Yang meninggal 5. Satu orang Medoro ini? Satu orang Sentir, terus yang 4 itu RT 04 semua, orang Jeda. Ini dimakamkan, Pak? Dimakamkan di Dusun Jeda. Satu ya. Liang? Satu liang, dua orang. Dua orang? Iya. Mata teman-teman gimana anaknya ini? Baik, ceria. Nggak pernah mengeluh. Terus? Suka menolong. Iya. Suka menolong. Baik banget. Pinter anaknya ya? Jadi merasa kehilangan ya? Iya, sekali. Sekolah di mana ini? SMK Negeri 1 Purwosari. Sebelumnya sebanyak 55 warga desa Karangjati dan desa Bedoro, Kecamatan Pandaan, melakukan perjalanan religi berziarah ke makam 5 wali Jumat lalu. Namun naas, saat perjalanan pulang, bus yang ditumpangi menabrak truk tronton di Desa Kemangi, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, Sabtu malam. Akibatnya 5 orang tewas dan 27 orang luka berat serta ringan, sedang 23 orang lainnya selamat. Dan dari Kafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, seorang pengendara motor tewas mengenaskan usai tertabrak bus angkutan umum di jalur selatan Pasuruan. Tubuh korban terlindas masuk kolong bus. Bus angkutan umum jurusan Malang-Banyuwangi menabrak pengendara motor di jalur selatan Pasuruan, tepatnya di depan sebuah pabrik minuman di Kecamatan Gejayan, Kabupaten Pasuruan, Sabtu siang. Akibat kecelakaan ini, pemotor Jono warga desa Gendengan Kecamatan Duko, Kabupaten Blitar tewas seketika. Tubuh korban terlindas dan berada di kolong bus. Kecelakaan bermula saat korban melaju dari arah Pasuruan dengan kecepatan sedang. Namun dari arah berlawanan atau arah Malang, melaju kencang bus angkutan umum yang hendak mendahului kendaraan lain. Naas, pemotor tak dapat menghindar hingga akhirnya tertabrak bus. Hasil sementara olah kejadian perkara diduga kecelakaan terjadi karena kesalahan pengemudi bus yang tidak memperhatikan rambu atau marka jalan. Kronologi berdasarkan olah TKP dan keterangan saksi di TKP, bus melaju dari arah barat ke timur, sampainya di TKP, berusaha mendahului kendaraan, sampai memasuki jalur berlawanan, sehingga menabrak sepeda motor yang dari arah berlawanan yang jalan dari arah timur ke barat. Untuk korban pengemudi sepeda motor meninggal dunia. Kini pengemudi bus angkutan umum masih menjalani pemeriksaan di kantor Satlantas Polres Pasuruan. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Kepala dusun di Lamongan ditangkap karena diduga mencabuli pelajar SMP sesama jenis. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.